Halo Lur, kita jumpa lagi dengan Mas Iwan beneran. Kali ini saya mau mencoba nyervis musik speaker aktif merek Advan apa ya? Serinya coba nanti saya lihat lagi. Saya lupa. Oh, di sini. Sini ada. Model LF809 kayaknya ini belum Bluetooth. Ini kalau pakai merek Advan apa bukan? Oh, L Force kayaknya ini belum Bluetooth. Ini kerusakannya speaker subwoofernya nggak bunyi, jadi hanya triple aja yang bunyi. Nah, saya pernah punya kayak gini, kerusakannya sama. Saya servis ke tempat servis, katanya ganti IC subwoofernya. Nah, tadi saya nyari dapat ini serinya TEA2025B. Nah, ini saya mau pasang. Saya mau nyoba pasang. Mudah-mudahan bisa ya. Bisa tempatkan dulu. Oh iya, sebelum saya solder itu sudah saya pasang satu IC yang ini. Nah, saya tambahkan pasta thermal yang biasa dipakai di prosesor komputer buat sebagai apa, merambatkan panas ke pendinginnya, karena ini ada plat pendinginnya tadi mana ya, kayak gini. Ini saya matiin dulu ya. Ini karena saya nggak punya holder, susah naruh kameranya.
Biasanya saya kalau nyolder tambahkan flux. Fungsinya manfaatnya ini biar tinol ini gampang nempel kalau dikasih flux. Enggak terlalu rapi amat ya. Oke, kita coba. Tak tahu kapan datang dan dengan siapa. Buktinya indah ini datang dengan tiba-tiba dia ya. Orang pas, tapi ini baru saya tadi nyalain pertama itu ada desis-desis, nggak tahu yang mana itu ya. Mungkin kapasitornya perlu diganti. Tadinya bunyinya kayak gini doang, sekarang udah ada bassnya. نحن جيران بذا الحرم.
Does he know? Another's hands have touched my skin.